Bakar di dalam kantor. Kantornya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita berada di kantor Gojek. Sekali lagi, tujuan kita adalah silaturahmi dan kita membutuhkan semacam arahan dari pimpinan Gojek karena sebagian besar dari teman-teman Mitra Grab ini akan masuk ke Gojek dan kami butuh semacam bimbingan dan arahan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami siapkan. Terutama kami adalah, dan teman-teman tahu sendiri, kami adalah Mitra Grab. Dan kemarin sudah ada komunikasi awal dengan beberapa petinggi Gojek dan ada ruang yang diberikan kepada kita. Kalau saya membahasakan semacam karpet merah dan insya Allah ini akan kami manfaatkan dan kita akan sama-sama mengembangkan Gojek di Kota Palu. Setuju? Setuju! Kesempatan ini ada sangat pimpinan Gojek. Ya, untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, untuk prosesnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya dengan Bang Bayu, ya, karena yang kami tahu Bang Bayu sini sebagai ketua, ya, Bang, ya, ketua komunitas di sini, Om Budi juga, ya, entry Bang. Jadi untuk prosesnya sih di sini kita coba dulu untuk mendata, teman-teman. Mendata ini fungsinya apa? Pertama adalah kita memastikan ketersediaan atribut kita. Nanti kan jangan sampai pas daftar nggak dapat atribut, data dulu baru kita kasihkan, kan kurang abdul rasanya. Misalnya daftar belum ada. Pertama itu. Kedua, ketika teman-teman yang terkendala mengenai bekas SKCK, ya itu akan dari data yang kita dapat akan kita coba ajukan untuk kirim ke kita. Mantap.